Apa jadinya kehidupan tanpa cahaya? Suram, gelap, atau bahkan tak ada kehidupan sama sekali. Tuhan menciptakan alam semesta dari sebuah percikan cahaya. Lalu lahirlah bumi dan segala kehidupan di atasnya. Tuhan menciptakan cahaya agar kita dapat melihat warna, agar kita dapat mencipta dalam sebuah perayaan kehidupan. Dengan kehadirannya, kita dapat mengetahui ribuan warna. Namun, kita juga dapat mengetahui sisi gelap di sekitar kita. Sejauh apapun jarak yang ditempuh cahaya, kegelapan pasti ada di sana menyertainya. Rona dan Bayang, keduanya tak dapat dipisahkan.